ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh, ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggalkan kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan. Begitu perjalanan, orang-orang tidur, sampai dia mengendap-endap kebiasaannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Masuk dia sedikit ke area sedikit ada dalam hutan. Begitu sedang menunaikan sholat, dia duga kemudian tidak ada orang lain yang melihatnya. Ternyata ada satu orang atau beberapa yang kemudian tergerak, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Dan inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat itu. Begitu sedang sholat, teman-teman sekalian, tiba-tiba baru bertakbir, lompatlah dikisahkan seekor harimau di depannya dalam keadaan yang sudah lapar. Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Hei makhluk Allah, jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho engkau makan, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku, jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi? Maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi.